lu pernah ngerasain gak sih murai lu tuh di atas nahan? Kemarin terjadi di burung gua sendiri ya. Gua gantang bawa murai batu kristalis kemarin ya. Strategi berubah jadi settingan pentet, tapi burung kebanyakan nahan menurut gua. Tapi gak jadi masalah, materi keluar dan burung nahan. Apa yang lu lakuin, A? Ya, lu datang ke rumah, lu mandiin nih ya di keramba, lu angin-anginin. Kalau enggak lu buka, lu biarin ablak gitu aja. Gua cuma sama tuh, gila tuh ya. Ini kenapa enggak kayak gini tadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu kita biar nggak selek. Ya, jadi banyak banget pertanyaan ke gua. Ah, lu pernah ngerasain nggak sih murai lu tuh di atas nahan? Pernah. Terus kita harus gimana? Burung gua minggu depannya tuh kurang stabil. Minggu depannya lagi baru enak lagi. Tapi burungnya gila-gila. Nah, ini yang banyak teman-teman mungkin seala kadarnya gue gantang. Padahal setelah gantang itu ada perawatan lagi loh, ada settingan lagi loh yang harus kalian terapkan. Kalau burung kalian ngerasa seperti ini, ah, coba cara gue. Kemarin terjadi di burung gue sendiri ya. Gue gantang bawa murai batu kristalis kemarin ya. Sesi pertama gila, burung sebenarnya maksimal banget ya, dari mulai gayanya, dari mulai materi. Cuma sayang kemarin pas nembak sekali ya, tier samping tiga lawan gua itu ngelowo gitu, kayak nggak kuat gitu, sampai akhirnya burung gua ya akhirnya ikut-ikutan turun. PR malah turun, kalau udah ngeliat yang ngelawa ya udah PR aja udah digdugser. Tapi gak jadi masalah, di sesi keduanya burung gua coba gak mau terlalu tengah ya, gak mau dempet gitu. Jadi ya udahlah, yang penting gua nyari, dalam artian coba nyari settingan, dalam artian gak terlalu tinggi. Ternyata malah rubah si entung. The posisinya di nomor itu ya, harusnya nomor itu, tapi ketemu burung ini tadi ditembak langsung ngelowo. Gue gak mau dong beresiko dengan kedua kalinya terjadi seperti itu. Akhirnya gue pindah ya ke nomor pojok. Strategi berubah jadi settingan pentet, tapi burung kebanyakan nahan menurut gue. Tapi gak jadi masalah, materi keluar dan burung nahan. Oke, burung nahan ketika di lapangan gak terjadi ya. Ini tips dari gue. Apa yang lo lakuin, A? Ya, lo datang ke rumah, lo mandiin nih ya di keramba, lu angin-anginin. Kalau enggak lu buka, lu biarin ablak gitu aja. Biasanya bongkar gila-gila. Gue cuma sama tuh, gila tuh ya. Ini kenapa enggak kayak gini tadi? Ya memang seperti itu. Jadi dia nahan di atas. Soalnya tadi benar-benar di sesi kedua enggak ada gayanya ya kan. Terus burung juga ya nagen kayak pentat, gimana sih? Ya itulah gitu. Sampai akhirnya ini yang sering terjadi ya. Gua dulu pernah ngerasain banget burung kenapa setelah lomba mandiin langsung masukin. Akhirnya gua coba bongkar itu di rumah, nggak jadi masalah. Yang penting dia sampai benar-benar capek terus kasih ekstra puding, mau udah mulai kelihatan lemes, udah kayak kebuang gitu di rumah, udah baru dimasukin istirahat lagi. Dan seperti apa ceritanya, langsung gua Maya, nggak pakai banyak teori, sesuai dengan fakta burung gua sendiri. Ini cerita gua dengan pengalaman burung gua sendiri, bukan kata. Ini kelas pertama cuaca hijau, ramai guys di sini guys. Mantap. Mudah-mudahan nanti burung kita juga mau kerja. Oke, selamat sore. Kita ngasuh dai lagi guys. Oh lihat kakak. Kakak, hai. Kamu lagi di mana? Lagi di mana, kakak? Oh, lagi di lomba burung. Burung kakak yang mana? Coba lihat. Mana burung kakak? Oh, iya itu. Beli burung bebek. Emang gimana suaranya? Guys, jadi kakak pengen juara apa enggak? Juara lah.
Oke, opportunity nyiapin burungnya, kita nanti lomba ya. Semangat tuh, harus semangat. Semangat ya. Bilang ke Om Antung. Om Antung, semangat ya. Seperti apa cerita hari ini, mudah-mudahan kita juara. Tapi kita baru banget nyampe, kita bawa murai batu kristalis. Ya apa kak? Kristalis. Ayo bang. Alhamdulillah udah sampai markas. Kristalis udah mandi, udah gua rekam. Oke, jadi satu tips sebelum penutup di vlog kali ini adalah ketika burung kita kelihatan di gantangan kurang maksimal, saran dari gua sampai rumah kalian biarin ya burung kayak giniin. Karena takutnya burung enggak ngebongkar ataupun nahan. Jadi di lapangan kurang maksimal sehingga biarin dia ngemplong-ngemplong sendiri sampai benar-benar kurang lebih ya 30 menit lah dia biarin, baru kerodong lagi. Biasanya kalau nggak kayak gitu, nextnya biasanya burung agak sedikit berubah banget itu. Jadi ya udah kayak gini aja, kalau settingan emang kayak gitu. Tuh, baru dia ngebuang-buang. Tadi kurang dia. Tapi tadi pas direkam keren banget sih video-videonya. Oke, thank you udah pada watching. Hari ini berpetualang bersama Kristalis.